warnanya kalau udah shading dia mau shading jadinya gelap banget. Nah iya harus dihook dulu, kalau nggak dihook ya. Oh iya sorry. Hilap ya mas ya. Hilap. Hooknya jadi manual sekarang. Tadi pakai hook ini. Gak, digantung mas, sama dia hooknya. Ini terlanjur sih. Banyak banget burung ya, gitu. Di sini juga ada burung lagi nih teman-teman. Nih, aku nyalain lampunya ya. Pil yang ada di sini ternyata wah. Ada berbagai spesies burung. Tuh, Mas. Wih, ini belum, Mas. Di atas lebih lagi banyak banget. Oh. Tuh. Nah, ini ada itu burung apa tahu enggak Mas Ratno? Tuh yang coklat tuh. Kemana ada yang ngasih banyak banget tuh? Oh, iya 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 iya. Ada yang ngirimin. Ini kalung. Apa tepus kalung? Oh, tepus ya? Ah, tepus. Tepus kan ada tepus perak dan ada juga tepus kalung. Ini. Nah, itu yang kecil itu peraknya itu. Oh, yang kayak kacamata tuh. Heeh. Itu tepus perak. Jadi sama-sama tepus ukurannya beda. Ini tuh kandang tuh kan yang ini tuh kandang dulunya San Konur. Heeh. San Konurnya aku pisah lagi aku breed. Hmm. Jadi di kandang kecil di atas, satunya di sini. Nah, ininya ini palek. Cuma karena jebol, Mas. Gak tahu nih, jadi suka nyebrang. Kadang-kadang si Ciblek nyebrang ke sini dikejar-kejar sama yang satunya. Oh, ala-ala. Aku mau jebol sih rencananya nih. Tapi gak apa-apa nih kalau ini aman sih, Mas. Karena tempatnya luas gitu kan ya. Tempat luas. Kedua kan palek ini kan parkit Australia enggak agresif. Oh, gitu. Iya, terus dia juga defense-nya atau pertahanannya untuk burung-burung predator pemakan serangga masih berani karena badannya gede. Tapi dia nggak akan nyakitin ini, ya kan Mas? Iya. Gimana nih? Kita bentuk aviari atau apa bagusnya Mas? Ayo, pokoknya kita ini udah ada ide itu. Karena gini Mas, aku pengen liatin ke Mas Ratno di atas. Itu burung sampai numpuk di atas. Yuk kita ke atas yuk, kita lihat yuk. Yuk guys, kita lihat. Ini burung-burung yang beberapa bulan ini tuh aku dikasih-kasih sama teman-teman dan nggak ngerti banyak banget orang yang ngasih burung ke aku. Celepuk-celepuk aja aku dikasih. Tidak. Katanya buat pikat sih dia. Oh. Buat pikat burung. Oh itu memang sengaja ada tali memang. Gak tahu. Itu kata dia. Dia tuh udah mau pensiun pikat burung. Jadi celepuknya kan nggak diurus lagi. Daripada mati dikasihin ke aku sini. Ya udah aku rawat. Tuh apa namanya ada talinya. Emang pikat burung bisa pakai celepuk? Memang pikat burung itu pakai celepuk Mas. Paling gampang itu kita cukup punya burung hantu celepuk yang paling bagus, bukan burung hantu yang gede-gede tapi itu yang ini dan pakai suara HP. Nah, dan aku juga beberapa kali ya di sini tuh dapat temuan kalau pas lagi monitoring burung-burung yang kena leget. Tapi ditinggal sama orang yang leget. Jadi gini, misalkan dia ngeleget pagi, nah siangnya dia beres ngeleget, getahnya nggak dilepas, nggak dihabisin, akhirnya ada burung lewat mungkin nempel tuh kayak gini, kasihan. Nah, apa buntutnya copot, kadang-kadang sayapnya yang copot, tapi beberapa aku temuin mati, ya gimana lagi kan, udah nempel kayak gitu. Ada lokasinya deket sini, kalau Mas Ratno lagi mau lihat, aku bisa ajak. Namanya Hutan Bulu. Hutan Bulu? Iya, yang kemarin sama bole-bolang aku kesana. Gila, serius itu banyak banget hewannya memang Mas. Jadi nggak hanya ular ya? Enggak, burung, perinjak, wah segala macam ada. Mau dong, ayo main. Ini kena leget atau gimana sih Mas? Aku udah piara sebulan, ekornya kagak numbuh. Nih, ntar aku pegang ya. Ini jadi jinak loh Mas. Taruh dulu, ini burung apa sih?
aku pikir puyuh lokal. Puyuh bukan sih, Mas? Bukan. Nih, teman-teman. Aku paham, soalnya aku pernah punya juga ini burung kayak gitu. Tuh. Dia ekornya kagak nunggu-nunggu, tapi kena pikat juga ini aku temuin. Waduh, kasihan banget ya, banyak yang mubah gitu. Ini ekornya emang gak nunggu atau emang gak punya ekor dia? Enggak. Dia memang kayak gini nih. Oh, namanya burung apa sih, Mas? Kalau di tempatku ini namanya Tesia. Oh, Tesia gitu. Burung oceh atau puyuh? Oceh. Masa? Jadi di tempatku itu populasinya memang masih cukup banyak. Banyak. Enggak tahu kalau di daerah sini. Di sini juga. Ini aku nemuin daerah sini, Mas. Oh. Ada ya itu. Makanya kalau misalkan nanti Mas Rato penasaran sama hutan hulu, aku ajak jalan-jalan ntar. Mau banget dong kalau urusan hutan itu. Nanti ntar kita sore-sorean kita ke hutan hulu. Ya. Tapi sebelum ke hutan hulu, aku mau minta tolong nih ke Mas Rato. Gimana? Si Garaga sama Bu Odi belum dibersihin kandangnya. Wah, kebetulan banget, kangen. Oh. Tahunan ini nggak lihat Garaga. Yuk, kita bersihin dulu kandang Garaga sama Goldi. Ayo. Batu ya. Siap. Kan pawang sakti, masa dia bantuin. Yuk. Ayo lah. Go. Yuk. Yuk. Ya, ini apa aja ini disikat sekarang ini? Enggak, aku udah main bonsai kan keracunan sama Mas Heri Lasio gara-garanya. Simbah juga ya. Simbah gue juga kasih waktu itu. Nah ini aku satu kehormatan nih dari teman-teman pecinta bonsai di Ciamis. Waktu itu aku main silaturahmi ke tempatnya Rizky. Gak nge-vlog sih, gitu. Terus aku lihat beberapa bonsai bagus. Udah aku tawar, aku beli. Gak pernah di-vlogin ini. Luar biasa patinya. Dari ini tuh kesayangan orangnya, Mas. Udah menang. Menang kontes. Udah ada prestasi ini. Jadi dapat dari Ciamis 3. 1, 2, 3. Kalau ini bikin aku sendiri. Bikin sendiri ini? Iya, bisa. Bisa. Lah, ini kan aku pruning-pruning sendiri. Si Dani mana ngerti pruning bonsai asal potong tar. Ya, dia di atas batu tuh, Mas, ditanamnya. Gila, karakternya udah kayak pohon segede. Nih, bisa didetilin nih, teman-teman bisa lihat nih, deketin nih. Tuh. Biasa. Ini waru serius, ini dua nih, waru ini sama ini. Dia on the rock. Apa on the rock apa sih sebutnya? Istilahnya, Mas, yang tanam di atas batu tuh. Kurang paham aku. Lupa. Ini Lupa. ini 15 tahun, Mas. Ini sancang. Ini malah 15 tahun. Ini 15 tahun. Ini sancang 15 tahun dan ini panorama. Jadi dia dua pohon nempel di batu dan ini mustahil ditempel pakai lem karena ini bisa didetilin sini teman-teman deket. Nah, nih. Ke batu, batu dan keluar ke sini. Jadi dia ngebuat ya? Gini caranya, Mas. Dulu ini batang di stek kayaknya. Stek batang. Abis itu dia tanam dan digencet pakai batu. Dan di ground selama berpuluh-puluh tahun hingga dia pruning batang terus, pangkas batang, pruning daun, pangkas batang, pruning daun dibentuk kayak gini sampai jadinya kayak gini setelah jadi. Dan lihat, Mas, ini lumut, ini bener-bener bukan ditempel, ini lumut asli, Mas. Lumut asli ya. Ini nempel di batu emang karena di batu gitu, karena lama dan sampai ada hama-hamanya. Oh, keong. Ini sampai ada keong saking ya. Lembabnya ya. Ini saking lembabnya ini lumut, ada keongnya tuh. Ini akarnya ya. Iya. Gokil kan, Mas? Ya. Topi. Ya, puset, tahu aja. Thank you, Dan. Ya, siap. Dan, ke 35, Dan. Ada di atas, Pak. Ini, Mas. Dan, bantuin juga, Dan. Ya. Kita bersihin si Garaga sama Goldi. Mau ada masalah apa lah. Kita sibukin. Mas, mau minum dulu nggak? Mau lah. Hah? Mau lah. Bawa ini aja dulu, Dan. Oke, siap. Gila, sekarang udah jauh beda banget. Mas. Sekarang kita itu sudah berpayung hukum. Nih, yayasan kita Nakrik, Yayasan Peduli Reptil dan Fauna Indonesia, ini nomor AHU-nya dari Kemenhukam. Jadi kita sudah terdaftar regis di Kementerian Hukum dan HAM, yayasan yang resmi diakui. Dan di sini aku juga kemarin belum lama nih, tanggal 8 nih, di bulan 8 tanggal 7 aku dapat piagam penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari Bapak Dirjennya langsung. Luar Bapak Insinyur Wiratno MSC. Luar biasa, selamat Pak Bos. Luar biasa. Yang luar biasa itu teman-teman yang bantu dan ikut adil di dalam program konservasi dan pelestarian ini. Mas Ratno salah satunya yang hingga kini konsisten tetap terus mengedukasi, mengkonservasi, dan juga menindaklanjuti setiap hal yang berhubungan dengan
program penyelamatan reptil dan satwa liar ini, karena kita peduli, kita itu pusat alam, kita itu orang-orang yang belum banyak memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk alam. Ya, kita menggunakan listrik dari PLN, kita menggunakan air yang dibor dari tanah, kita ngerusak, ya kan, ngerusak alam. Selama lu nonton YouTube ini pakai HP, berarti ngecas pakai listrik, ngerusak. Tapi minimal dengan program-program yang kita dedikasikan ini menjadi hal yang bisa kita anggap sarana untuk kita tuh sebagai tindakan nyata kita peduli terhadap pelestarian dan konservasi. Benar. Benar nggak, Mas? Keren. Jadi kami perusahaan alam sadar lestari. Go. Sik. Ya, gas. Wih, luar biasa. Nah, AC-nya kita matiin dulu, Mas, karena ini suhunya terlalu adem. Tuh, sampai ngembun. Nah, kayak gini, Mas. Bersih ya, Mas, ya? Ini buat ngopi, buat bobo juga udah nyaman nih, walaupun kadang ular. Bagi ya. Karena di sini setiap ular pup pasti kita langsung bersihin, Mas. Habis itu, kita juga benar-benar merhatiin yang namanya kebersihan satwa itu dengan teliti. Sampai kita pakein desinfektan. Kalau misalkan kita beres bersihin, jadi semuanya kita pel pakai karbol, kita disinfektan, makanya nggak bau. Luar biasa. Jadi kesejahteraan ya hewan-hewan, ya reptil khususnya yang ada di sini benar-benar terjamin, ya terjamin. Udah gitu juga safety nih, Mas, ini kan ular masalahnya, campur kan, ada yang berbisa ada yang enggak, tapi kan tetap aja ular bahaya kan, kalau sampai lepas ke rumah tetangga itu kan jadi omong. Iya, benar. Nah, ini safety-nya double. Kita bikin tera, ular tuh dimasukin ke tera, nggak kita lepas umbar. Terus ada ruangan, dan kacanya tertutup kecuali bagian atas, dan ular nggak mungkin naik sampai atas itu. Buat ventilasi udara keluar masuk. Nah, terus untuk sirkulasi udaranya kita pakai sistem air conditioner, pakai AC. Kenapa? Karena AC itu bisa dua pengaturan, bisa panas, bisa dingin. Kalau terlalu dingin, kita panasin. Kalau terlalu panas, kita dinginin, dengan suhunya kita atur. Jadi, mereka sehat. Biasa banget tuh. Ini, Mas. Goldie. Nah. Tuh, Mas. Luar biasa. Pipis tuh, sih, teman-teman tuh lihat tuh. Tuh. Pipis. Pipis ya. Iya kan? Gelap ya, Mas, ya? Iya, kalau di sini gelap memang posisinya kita setting biar ulernya nyaman. Jadi emang harus gelap. Bapak Aceh. Iya, baru datang sama Bapak Aceh. Ya udah deh, kalau gitu kita bersihin aja deh, Mas. Tapi yang ngomong ini montok banget ya. Habis makan biawak. Oh, alah. Kemarin biawak gede, Mas. Dimakan. Mau makan biawak? Mau. Padahal enggak semua king cobra ya mau makan biawak ya. Semua king cobra sih, Mas. Harusnya enggak tahu, cuma kebiasaan kadang-kadang. Kebiasaan, iya. Gara-gara udah di kulit. I'm awake. I got the sunrise in my face. Empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, and all the cracks